Halo cuy, di sini gue pengen sharing tutorial pinjer style dari Asulama Sukadia. Emang ini tuh viralnya karena emang nyanyi ya. Asulama Sukadia. Karena asik, terus intronya juga Despacito, jadi di sini gue pengen tutorialin buat kalian dah versi pinjer style-nya jadi beda dari yang lain gitu. Tuningnya normal, standar, pakai kapo di fret 2 kayak gitu. Nah, cuman itu liriknya Asulama Sukadia. Jadi langsung aja tutorialnya singkat, padat, dan jelas, dan lo wajib pasti bisa sih. Oke cuy, kita bakal langsung coba. Pertama intronya dari A minor. Kayak gini, jari telunjuknya neken senar 1, 2, 3. 1, 2, 3. Di fret 5. Hitungnya dari sini, 1, 2, 3, 4, 5. Terus genjreng dari bass. Dari bass senar A, senar 5. Terus genjreng biasa, terus petik senar 1 pakai clinking, slide, terus balik lagi kayak gitu, terus di pull up kayak gitu. Nah, yang keduanya lanjut ke sini, fret 8 senar 2 pakai clinking, jadi slide, balik lagi, terus pull up, jadi nah kayak gitu. Nah setelah ini terus lanjut ke sini kan, terus petik senar 1 lagi kayak gitu, agak dicepetin, perlahan aja, terus agak dicepetin lagi kayak gini. Nah kayak gitu, perlahan, tambah speednya, tambah lagi kayak gitu, terus lanjut genjreng lagi sekali, terus petik senar 1 di fret, kelingking masuk di fret 7, jadi genjreng lagi masuk, terus geser lagi kayak gitu. Nah, kayak gitu. Oke. Terus lanjut lagi di sini. Fret 5 6 7 8, 10. Kan? Nah, kayak gitu. Geser, oke. Okay. Ngerti? Lanjut lagi geser lagi pakai jari telunjuk. Ini tuh 1, 2, 3, 4, 5. Terakhirnya itu di senar 1. Jadi lu harus paham intonasi lagunya dulu. Kayak. Oke, lu bisa pause dah videonya. Habis itu. Slide dari fret 8. Fret 7. Senar 3 ke fret 10. Ke fret 10 ya, 10. Ini 5 6 7 8 9. Oh, ke fret 9. Slide dari 7 ke 9. Terus petik senar 1 di fret fret berapa nih? Fret 8. Jadi terus jari senar tengahnya itu ke 7. Ke 7. Senar 3. Nah, langsung masuk ke senar 1 di fret 7. Nah, kayak gitu. Oke, cuy. Nah,
terakhirnya itu bentuk seperti ini. Senar 1, 2, 3 pakai telunjuk, tekan jari manis di sini. Senar 6, senar 6 anjir. Senar 4 di fret 7. Bentuk seperti ini. Terus petik senar 5, 3, 2, 1 berurutan. Kalau nggak bisa, kalau susah tinggal genjreng aja. Kayak gitu juga bisa. Kalau lebih bagusnya seperti ini. Kayak gitu. Oke. Bisa dah tuh lu pasti intro Despacito bisa kan? Jadi kita mulai. Nah, lanjut ke lirik yang paling krusial, paling pentingnya itu Asulama Suka Dia. Oke. Jadi seperti ini. Di senar 4. Di fret 5, slide ke fret 8, fret 7. Kayak gitu. Jadi telunjuknya langsung masuk. Jadi petik senar 2 kali sambil slide 1 2. Jadi 2. Nah, ini masuk di fret senar 2 fret 5. Nah, kayak gitu. Ah, jadi gua sambil nyanyi jadi lu bisa paham intonasinya. Asulamasukadi. Nah, kayak gitu cuy. Kalau misalkan variasinya itu kayak gitu bisa atau kayak gini bisa. Tapi lebih asik kayak gini. Di slide fret 6 ke fret 6 senar 2 ke fret 5 senar 2 kayak gini. Oke, perhatiin jari gua. 3 kali. 1 2 3 2 kali. Asulamasukadi. Nah, pas D-nya itu masuk ke sini, fret 3 senar fret 3, senar 3 di fret 7. Nah, kayak gitu cuy. Terus langsung bentuk F seperti ini. Petik senar 2. Kalau misalkan lebih asiknya lagi. Nah, kayak gitu. Itu bebas. Lanjut ya ke F. Terus langsung bass. Petik senar 2 terus bass. Slap, bass, slap, slapnya itu sambil kenain senar 3 ini. Nah, kayak gitu. Kayak gitu. Petik habis bass, slap, petik senar 3, 2 kali. 1, 2, 3, 4. Jadi kayak gini. Bass, slap. Nah, kayak gitu. Teng, 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 teng. D yang manis. Nah, kayak gitu. Nah, langsung masuk ke klik senar 1. Jadi senar satunya itu ada beberapa kali. D yang manis pipi cong. Nah, pas congnya itu langsung ke sini. Jari apa? Jari itu kringking menunjuk menekan senar fret. Senar 2 fret 3. Jadi, nah, sambil menekan terus sambil slap, atau nggak usah deh, kayaknya lebih enakan biasa aja kayak. Nah, kayak gitu. Habis dipetik, terus lost, terus hammer on. Nah, habis hammer on langsung ke C, langsung petik setengah satu, terus pindah ke C, kayak gitu. Jadi. Petik senar 1 terus langsung ke bass C. Kayak gini. Oke, gue ulangin perlahan ya. Ulangin lagi.
Okay, dengan tempo normal. Okay, tempo normal, sorry. Nah, kayak gitu. Habis C itu langsung slap. Nah, habis itu memale mamayu. Nah, kayak gitu. Jadi genjreng. Terus langsung petik senar 1 3 kali. Nah, kayak gitu. Oh, 2 kali, sorry. Terus habis dipetik senar 1, sklingkingnya masuk. Sorry, enggak. Nah, sklingkingnya masuk di senar 2. Fret 3. Ya gitu. Genjreng, petik 2 kali senar 1. Sklingking masuk. Petik lagi 2 kali sama. 2 kali 2 kali. Jadi senar 1. Jadi kayak gitu. 2 kali 2 kali. Nah, kayak gitu. Oke, gua perlahan ulangin. Nah, habis kayak gitu langsung ke G. Petik senar bass. Terus hammer on pakai clicking. Senar 2. Hammer on, pull up. Terus petik senar 1 loss. Ini lepasin. Nah, kayak gitu. Jadi sorry. Nah, kayak gitu. Jadi habis close ini. Slap terus bass. Nah, gitu. Oke. Okay. Terus masuk lagi clinking-nya. Genjreng. Clinking masuk. Terus langsung petik 2 kali. Oh, 1 kali. Jadi genjrengnya sampai senar 2. Kayak gitu. Terus lanjut petik senar 1. Balik lagi senar 2. Jadi. Nah, kayak gitu. Terus senar 2 fret 1 masukin. Jadi mundur. Nah, kayak gitu. Jadi pull up. Nah, kayak gitu. Nah, lanjut ke A minor. Petik senar bass 4 3. Kayak gitu. Kalau enggak bisa, kalau kagok, ya udah tinggal lu genjreng. Jadi kayak gitu. Oke. Lanjut ke situ. Pandangan pertama aku suka dia, kayak gitu. Jadi bass kan kayak gini. Nah, gitu. Slap kenain senar 3. Slapnya itu kayak gini. Set. Kayak gitu, cuy. Lu harus latihan dah. Pasti bisa kok. Nah, kayak gitu. Slap petik senar 3. Nah, habis petik senar 3, 3 kali. Jadi, nah, los, petik senar 2 los. Nah, kayak gitu. Perhatiin ya, gue perlambat aja. Lu bisa ulang videonya sambil hafalin intonasi bener-bener lagunya itu, biar lebih mudah. Ulang-ulangi aja. Nah, oke. Okay. Jadi gue kasih tahu garis besarnya aja. Bass, bass, slap, senar 3 petik, close, pull up, lepas, pull up, lepas, kayak gitu. Hammer on, pull up maksudnya. Nah, teng, teng, habis slap, petik lagi senar 1, terus lanjut ke F. Jadi, habis petik, habis bentuk senar F kan kayak gini. Lu petik kayak gini, senar bass sama 3 pas masuk itu kan. Terus lanjut slap, petik, slap.
petik lagi, slap, petik senar 3, kenain. Nah, gitu. Petik, slap, slap dulu. Petik. Lepas senar 2 sama sih kayak tadi. Kayak hammer on pull up. Terus hammer on masuk clinking. Nah, petik senar 2 kali dulu. Jadi lu harus paham benar intonasi lagunya. Nah, kayak gitu. Oke, okay? Gua ulangin perlahan. Masuk. Hammer on. Senar 2, fret 3. Lanjutannya petik senar bass C, senar 5 sama 3 barengan. Oke. Okay. Nah, kayak gitu bisa. Jadi nah, slap. Setelah C kan slap. Nah, kayak gitu slap. Setelah di slap petik senar bass sama 3. Nah, kayak gitu agak cepat. Nah, kayak gitu. Langsung tap. Slap petik senar 2 kali, senar 1. Nah, kayak gitu. Setelah petik senar 1, lanjut petik senar 2, clinkingnya masuk. Senar 2, fret 3. Nah. 2 kali. Nah, kayak gitu. Nah, itu di kayak gini. Kan kayak gini. Gege. Hammer on, pull up, terus pencet petik lagi senar 2, close ininya. Oke, okay. Jadi slap, slap terus bass, terus genjreng sampai senar 2, clinking tetap di sini. Nah, setelah genjreng, petik 2 kali. Terus petik 2 kali senar 2. Terus senar 1 los. Habis itu petik lagi senar 2, balik. Jadi mundur ke fret 1. Jadi terus di pull up.